Halo, selamat pagi semuanya. Good morning everybody. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Hari ini berjumpa kembali dengan Bu Dita ya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, sebelum kita belajar sayang, kita siapkan dulu yuk bukunya. Buku Grow with English kelas 1 dan alat tulisnya ya. Karena nanti kita akan menulis kosakata atau vocab yang ada di unit ke-6. Hari ini kita belajar bahasa Inggris unit ke-6 ya. Oke. Tak akan bosan Bu Guru untuk selalu mengingatkan sayang untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Ya, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, kemudian menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Oke, sebelum kita belajar, kita baca basmalah bersama dulu ya. Oke, bersama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, semoga dengan membaca basmalah tadi bersama-sama kita semua diberikan kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmu hari ini ya. Dan tentunya semoga kegiatan kita belajar hari ini diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, langsung saja Bu Guru akan sampaikan apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, itu sudah Bu Guru jelaskan ya tadi ya. Today we will learn about at the pet shop. Sekarang kita akan belajar tentang di toko hewan peliharaan. Menjelaskan hewan peliharaan atau describe pets. Pets itu hewan peliharaan ya sayang ya. Ada banyak kan hewan peliharaan itu. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, nanti kalian diharapkan dapat menyebutkan nama-nama hewan peliharaan yang nanti ada di buku kalian ya, di buku Grow with English. Kemudian nanti diharapkan juga kalian dapat mengucapkan nama-nama hewan peliharaan tadi dalam bahasa Inggris dengan benar. Nanti akan Bu Guru ajarkan ya. Bu Guru kasih contoh. Oke, yuk sekarang kita buka bukunya di halaman awal. Unit 6 ada gambar at the pet shop. Nah, ini dia gambarnya. Nah, ini dia gambarnya di halaman unit 6. This is a pet shop. Ini adalah toko hewan peliharaan. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan this is shopkeeper. Look, this is shopkeeper. Shopkeeper itu penjaga toko hewan peliharaan tadi, shopkeeper. And then this is a rabbit. Do you know rabbit? Yes, kelinci. Ini adalah kelinci. Oke, selanjutnya langsung kita buka di halaman page. Open your book on page 59. Okay, like this. Read aloud, baca dengan keras. Nah, Bu Guru akan awali ya. Silakan kalian ikuti, repeat after me. A dog. Sesuai dengan gambar yang Bu Guru munculkan ya. A dog. Nah, dog itu adalah anjing. A dog. A dog itu adalah seekor anjing. Kalau dog berarti anjing, kalau a dog berarti seekor anjing. Oke, next. Number 2. The second picture. This is a rabbit. Rabbit, what it is? What means a rabbit? Iya, seekor kelinci. Kelinci telinganya 2, panjang ya telinganya ya. Kemudian next ada a cat. A cat. Ikuti Bu Guru, a cat. Yes, kucing. Ada yang suka kucing? Ya, banyak ya. Kemudian next a fish. A fish. Ikuti Bu Guru, a fish. Yes, fish ikan. Lanjut. A bird. Seekor burung, a bird. Bird. A bird. Oke. Okay. Once again, Bu Guru akan ulangi, silakan diikuti ya. A dog. A dog. A dog.
Bukan endog ya, a dog. Oke, okay, next, a rabbit. A rabbit. A rabbit. Oke, okay, next, a cat. A cat. A cat. Oke, okay, next, a fish. Mulutnya a fish, nggak apa-apa. Belakangnya ada hanya ya, bukan a fish. Fish, ada hanya a fish. Oke, okay? Once again, a fish. A fish. Oke, okay, good. Next, the last. This is a bird. A bird. A bird. A bird. Oke, okay, burung. Oke, okay, next. Selanjutnya, play the game, bermain dalam permainan. On page 60 and 61. This is, nah, ada play the game, bermain permainan ya, dalam permainan. Nah, nanti kalian bisa bermain di rumah, memperagakan ciri-ciri hewan. Misalkan nanti dengan suara atau dengan apa namanya gerakan. Nanti di rumah bisa bermain dengan ayah bundanya ya, atau dengan adik atau dengan kakak. Nanti salah satu menyebut, menebak, menebak itu seekor kucing misalkan, itu seekor burung, itu seekor ikan misalkan begitu. Misalkan nanti contohnya Abiu sama adik, Abiu bilang meong meong, tebak deh ini apa gitu. Misalkan atau sama kakak ya, kak apa ini kak, meong meong, hewannya apa, tapi sebutkannya dalam bahasa Inggris ya. Nggak boleh kucing kucing, nggak boleh, harus pakai bahasa Inggris apa, yuk kucing. A cat, yes, like this ya. Jadi kalian nanti bisa saling tebak-tebakan dengan kakaknya, dengan mungkin memperagakan, kak kalau kayak gini apa kak, gitu. Atau nanti kakaknya yang kasih itu tebakan ke Abiu, misalkan, Abiu yuk kita bermain, gitu. Misalkan kakaknya terbang-terbang gini, ayo Abiu apa, gitu. Nanti Abiu jawab, burung, nggak boleh ya, jawab burung gitu, nggak boleh, harus jawab a bird, gitu ya. Nanti silakan dipraktekkan di rumah dengan ayah dan bundanya atau dengan kakak dan adik ya. Selamat mencoba ya. Ingat, menjawabnya pakai bahasa Inggris, in English ya jawabnya. Kemudian, guru lanjutkan lagi. Gives on instruction, memberi perintah. Nah, memperagakan cara memelihara kucing dalam bahasa Inggris. On page 63, like this. Nah, ini dia halaman 63. Nah, ini dia. Dimulai dari pet the cat. Pet the cat artinya belai kucing itu. Jadi, memelihara kucing di sini sudah dicontohkan ada 4 yang harus dilakukan ya. Pertama, pet the cat, belai kucing itu. Kemudian, brush the cat. Brush the cat itu sisir kucing itu. Bisa juga brush itu berarti sikat ya, disikat. Disikat, dibersihkan badannya kucing supaya bersih. Dibelai biar kucingnya apa namanya? Bahagia. Kemudian feed the cat, tentunya kalau memelihara kucing ya harus diberi makan ya, nggak boleh melihara kucing tapi didiemin aja, nanti kucingnya bisa sakit, nanti bisa meninggal. Oke, beri makan kucing ya, feed the cat. Oke, selanjutnya use the cat, maksudnya dipeluk kucingnya biar bahagia, seneng gitu ya. Oke, kita mulai, repeat after me, pet the cat. Pet the cat. Oke, okay, next. Brush the cat. Brush the cat. Oke, okay, next. Feed the cat. Feed the cat. Good, next. Huge the cat. Huge the cat. Oke, okay. Sudah ya, bisa nanti kalian praktekkan lagi di rumah untuk pelafalannya. Kemudian tugas untuk hari ini cukup menuliskan arti kosakata di bawah ini. Kalian tadi kan sudah belajar a cat, a dog, a bird, a rabbit, and a fish. Silakan nanti kalian ikuti contoh dari guru. Misalkan a cat, seekor kucing. A dog berarti
Ya, nanti bisa dijawab ya sampai dengan office. Silakan dijawab. Kemudian tugasnya dikumpulkan, difotokan dulu ya, difotokan kemudian dikumpulkan ke Bu Guru via Japri WA. Untuk yang tadi sudah ikut Zoom, ada 20 orang yang sudah ikut Zoom dan sudah mengumpulkan tugas ke Bu Guru. Barakallah ya. Untuk yang belum, masih ada 7 orang yang tadi belum bisa ikut Zoom dan belum mengumpulkan tugas, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan ke Bu Guru ya. Ingat, Bu Guru tunggu sampai hari ini, nanti malam pukul 9 malam ya. Semangat, semoga Allah selalu memudahkan ya. Nah, selanjutnya, yang sudah mengumpulkan tugas ke Bu Guru tadi, 20 orang tadi, silahkan dihafalkan. Karena pekan depan Bu Guru mau kasih review materi dan pertanyaan rebutan. Untuk yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat, Bu Guru akan kasih star reward. Nanti star rewardnya diakumulasikan sampai dengan nanti mid semester akan Bu Guru kasih reward. Oke, berarti sudah ada materi, sudah ada tugas. Berarti kita sudah sampai di penghujung waktu ya sayang ya. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua ya. Sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca apa sayang? Ya, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Oke, kita baca bersama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Sayang, Bu Guru minta maaf ya kalau hari ini ada salah dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, waktunya serta semangatnya untuk hari ini. Thank you for your attention and see you next time. See you next week ya mungkin ya. Oke, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.